Jalan penghubung Desa Seteris menuju Desa Jambi Kecik kondisinya rusak parah. Kerusakan sudah terjadi sejak lama, bahkan jika hujan turun kondisi jalan sulit dilalui. Dikarenakan jalan licin dan berlubang. Begitulah kondisi jalan di Desa Mudung, lubang besar menghiasi hampir sebagian besar jalan. Tak hanya itu, saat diguyur hujan maupun setelahnya membuat kondisi jalan itu semakin sulit dilalui akibat licin. Diketahui kerusakan itu sudah berlangsung hampir 3 tahun terakhir dan belum kunjung mendapatkan perbaikan. Warga Mudung dan pengguna berharap segera ada perbaikan dari pemerintah sebab itu merupakan akses perekonomian warga. Warga mengaku tak sedikit pengguna jalan terutama sepeda motor kerap terjatuh di lokasi karena licin dan lubang yang tergenang air. Tak hanya itu, ada juga mobil yang terpuruk di lokasi yang berlubang. Kita sekitar 3 tahunan, agati. Pemerintah Muara Jambi ini tolonglah kok jalan arah ke Teris ini. Perbaiki, banyak orang jatuh sini. Kering lah, mobil kembali. Anak-anak sekolah payah, anak-anak berangkat. Jalan hancur macam ini. Topi Abu Trisan Jaya, Cek TV, Ngabari.